Sebuah kejadian tak terduga terjadi di jalur perlintasan kereta 268 Kecamatan Ngadiluwi, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada Kamis kemarin tanggal 13 Juni tahun 2024, sekitar pukul 3 sore. Dalam video CCTV yang beredar, sebuah mobil bak terbuka berwarna hitam berhenti di palang pintu perlintasan. Diduga karena terburu-buru hendak melintas, benda yang diangkut justru tersangkut dan mematahkan ujung palang pintu. Petugas yang berjaga di lokasi mencoba untuk mengejar, namun tampaknya tidak terkejar karena pengemudi memutuskan untuk tancap gas dan kabur dari lokasi kejadian. Hey!